Sikat. Nggak pakai sambal dulu. Kelembutannya, kehangatannya, kegurihannya. Halo guys, selamat datang lagi di YouTube Will Ghost, dan hari ini kita akan memasak sebuah hidangan yang hangat, yang kental, dimasukin ke mulut. Guk. Kita akan membuat kwetiau bun, ya rebun. Let's go. Oke, yang pertama kita akan langsung chop-chop dulu. Jadi biar rapih, enak. Jadi di sini untuk bumbu dasar tetap ada bawang putih dan juga ada yang namanya bawang merah. Blung 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 blung. Chopper saya baru loh. Sikat. Wow. Gila, dia dikit aja udah bisa halus ya dan cepet. Nice. Nah, kita mau kayak gini ya. Resepnya ini bisa untuk sekitar 3-4 porsi. Oke, sekarang yang bergerak adalah sayurannya. Di sini menggunakan chai sim. Chai sim udah paling murah, paling segar, paling cocok dengan kue tiao dan bisa didapetin di pasar-pasar. Dan untuk sayuran berikutnya jelas ada daun bawang dan juga ada toge, ya. Nah, untuk proteinnya kalian bisa pakai ayam, bisa pakai sapi dan bakso-baksoan. Tapi hari ini di sini gue hanya pakai sapi ini khas luar. Agak sedikit alot. That's why hari ini akan gue tumbuk-tumbuk. Ini kan sekarang kalau kalian lihat sebenarnya udah potongan stir fry ya. Tapi kalian sedikit tumbuk. Jadi biar dia lebih ke breakdown lagi dan lebih empuk. Nah, tapi jangan terlalu hancur banget. Bam, bam, bam. Kalau kalian belinya utuh dari supermarket gitu, potongan yang lumayan gede, kalian slice-slice dulu aja. Lawan serat, agak tebel dikit nggak apa-apa, tapi abis itu kalian bisa pakai meat hammer, bisa pakai pukulan ulekan. Nah, begitu udah kalian tumbuk-tumbuk, ya, atau kalian lumayan hancurkan. Nah, ini tambahin lagi sedikit maizena. Kayak pakai piring aja, sekitar 1-2 sendok makan, ya. Dan sedikit juga seasoning. Kita akan kasih garam, 1 sendok teh aja. Lada juga. Dikit. Ya. Kasih minyak dikit. Nah. Dengan cara ini ngebuat si sapinya jadi lebih lunak lagi. Dan ada garam yang ngebuat dia jadi nggak plain. Kalau udah, kita sisihkan. Kalau langsung masak, nggak perlu taruh di kulkas. Tapi kalau mau masaknya nanti-nanti, taruh di kulkas dulu. Dan sekarang kita akan ngomongin kue tiao. Kue tiao-nya kalau bisa pakai kue tiao basah. Jangan yang kering. Kenapa? Karena kue tiao basah tuh udah pasti lebih wangi, lebih enak. Dan tekstur kenyalnya tuh, it's different. Kayak kenyalnya tuh kayak, you know, kenyalnya beda gitu. Kayak genggaman kenyalnya beda. Nah, sekarang untuk sausnya, ini cukup penting juga. Kita akan mix all the sauces inside this bowl. Jadi waktu masak tuh cepet tinggal tuang-tuang semua gitu. Nah, sausnya kecap asin. Sekitar 1,5 sendok makan aja. Terus yang paling penting adalah saus tiram. Nih lihat, gua udah sering banget pakai saus tiram merek Royco ini, salah satu favorit gua. Ya, tinggal segini. Ini tuh enggak cuman kayak asin tapi gurih wanginya tuh berkarakter banget, ngebuat masakan jadi jauh lebih berkarakter dan lebih enak. Nah, ini tuh sekitar 2 sendok makan. Tambahin juga minyak wijen sedikit, sekitar 1 sendok makan aja. Biar lebih aromatik lagi. Dan penyedapnya tambahkan juga chicken powder. Kecuali kalian punya kaldu ayam yang natural, itu boleh dipakai. Tambahin juga lada putih. Dan juga sedikit micin. Aduk sampai rata. Oke, sausnya udah dan sekarang kita akan lanjut untuk bikin sambalnya. Ini simple parah. Karena menurut gue makan kue tiao ini harus ada sambalnya, guys. Sama di chopper yang tadi nggak perlu kalian cuci ya, 3 bawang putih goes in dan ada juga cabai rawit, micin, sedikit cuka, 1 sendok makan aja, dan juga sedikit garam, sedikit air, sikat.
kayak gini kita akan masak sampai mendidih. Kalau kalian mau pakai gula juga boleh tambahin dikit ya. Sekarang kita sisihkan aja. Habis itu udah deh kita mulai masak. Alright, sambal udah jadi. So hot. Now, kita akan langsung masak kuitiaunya. First of all, minyak dan pakai pan-nya yang wadahnya cukup besar dan harus agak gede. Dan tunggu sampai panas. Oke, udah panas, masukin. Kita tumis sampai dia benar-benar coklat. Biar wangi pastinya. Ya kan? Dan ini pancinya bagus banget. Dia cepet banget bikin panasnya. Dan nge-hold panasnya juga rata. Jadi goreng bawangnya kalau kalian lihat, dia tuh coklatnya benar-benar merata. Which is itu yang kita mau. Next, begitu ada coklat kayak gini, masukin daging yang tadi. Semuanya. Nah ini kalau kalian masak udah sampai berbusa kayak gini. Dan si maizenanya juga udah nge-velveting all the beef, you know. Jadi bakal lebih thick and tender. Baru kita akan masukin sekarang daun bawang, ya kan. Terus juga aduk-aduk sike. Ah, gak usah aduk-aduk lah. Yang penting apinya kalian tetap gedein. Masukin kue tiaunya, ya. Make sure agak di obrak-abrik biar dia gak lengket. Now langsung kita tuang air. Air itu kan menjadi mediasi untuk ngeluarin si rasa-rasa beefnya. Dan masuk ke air, air diserap oleh kue tiao. Dengan ini dikawin memberikan rasa yang harmonis bersama-sama. Jadi ketika dimakan serasi banget di mulut. Yang gue suka tuh kalau masak kue tiao kayak gini ya. Sekali masak tuh langsung gak perlu tambah lauk apapun. Dan ini bisa dimakan sama the whole family member. Jadi tuh masaknya sekali masak satu doang. Bisa dinikmatin sama semua keluarga gitu loh. Jadi praktis, ya kan? Nah kalau kue tiao bun itu biasanya dia memang agak sedikit kayak becek-becek gitu, becek-becek kental, ya nggak? Jadi airnya di sini gue agak quiet a lot, karena dia bakal jadi kental juga, dimasak agak lamaan. Sih, udah mulai kental kan? Nah sekarang baru deh, kita masukin kecap-kecapan yang tadi. Walaupun tadi udah gue campur semua, tetap jangan langsung semua, takut keasinan. Kita tuang 3/4 dulu, ya kan? Sisain dikit, takut nanti keasinan. Jangan lupa juga tambahin kecap manis. Sengaja kecap manis nggak gue gabungin tadi. Karena ini buat finishing untuk memberikan sedikit rasa caramelized manis. Dan juga apa? Dan juga color. Baru deh kita masukin apa? Sayuran. Tauge. Ini bakal jadi ciut, tenang. Dan juga egg tak. Ya elah, kagak kebuka, nggak keren banget ya lu. Tiga. Jadi telurnya itu memberikan creaminess, gurihness, dan kentalness. Di oyak-oyak. Ya kan? And this is how you make kue tiao bun. Look at those silkiness, sexiness kue tiao in the making. Oh my god. Jangan lupa apinya mesti panas, ya. Dan ini tuh bakal cepet banget dia ngeset, ngentel, dan it's gonna be yum, you know. Masa nggak ngiler sih udah kentel-kentel begini nih? Sumpah lo. Nanti kalau udah telurnya udah ngeset, kita cobain dulu untuk cek seasoning, oke? Okay? Dikit lagi air. Kita butuh dia agak becek-becek gimana gitu. Wow. Wait ya, bun. Kita cobain dulu. Sapinya nicely tender, tapi masih kurang, you know, asin. Jadi kita tambahin sisa semua sausnya tadi, ya kan? Sama gue suka sedikit lebih manis sedikit. Enough. And I think we need some salt on crack, little bit pepper, and of course we need more chicken powder atau kaldu ayam bubuk 1 sendok teh. Oke. Dan sisa daun bawangnya just put it inside and mix all ingredients together. Gue sampai ngaduknya aja tuh kayak
satisfied gitu loh. Oh yeah. Final check seasoningnya. Ya. Yeah. Udah enak. Tapi gue kayaknya perlu sedikit lagi saus siram. Biar dia lebih berkarakter. Sedikit lagi. Habiskan. Don't waste it. Alright, enough. Mix it. Oke. Sudah matang, kita sajikan. Wah. Kita serve as it is. Sama paling sedikit bawang goreng. Sebenarnya sih aslinya harusnya nggak pakai, but there's nothing wrong with adding some fried shallot on it. Boom! Sikat, nggak pakai sambal dulu. Kelembutannya, kehangatannya, kegurihannya. Buat gue ini pas banget. Apa namanya? Benyek-benyek gitu loh. Gurihnya mati banget. Dari saus tiram, chicken powder. Gokil. Tuang sambal dikit. Wow. Enak banget cuy. Gue bisa makan ini tiap hari sih. That's all. Kalau kalian mau di-cook, saya di bawah. Gue Gus. Oke, okay. Bye.